Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ang Ari Preway. Saat ini saya mengajak sahabat semuanya untuk hunting di stasiun Karangpucung, sebuah stasiun kecil di sebelah barat stasiun Banjar atau sebelah timur stasiun Bojong. Sesaat lagi kereta api Lodaya akan segera melintas. Nah, itu sudah terlihat dari arah stasiun Banjar. Di stasiun Karangpucung ini kereta api Lodaya hanya melintas saja. Kita lihat kereta api Lodaya melintas. Sahabat, kereta api Lodaya sudah melintas di stasiun Karangpucung dan akan bersilang dengan kereta api Pasundan di stasiun Awipari. Kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tiba di stasiun Karangpucung. Kereta api ini akan berhenti luar biasa untuk bersilang dengan kereta api Pasundan. Kereta api Pasundan yang akan melintas ini bersilang dengan kereta api Lodaya di stasiun Awipari. Cuaca di sekitaran lokasi hunting lumayan panas, namun terbantu dengan angin yang sepoi-sepoi. Kita tunggu kereta api Pasundan yang akan datang dari arah barat, dari arah stasiun Bojong. Ya, kereta api Pasundan sudah memasuki stasiun Karangpucung dan bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan. Setelah kereta api Pasundan melintas, maka kereta api Kuto Jaya Selatan akan langsung diberangkatkan kembali. Semboyan 35 lumayan keras. Kereta api Kuto Jaya Selatan perlahan bergerak untuk melanjutkan perjalanan. Terima kasih Bapak Asisten Masinis yang telah menyapa Rail Fans. Semoga selamat sampai di tujuan. Sahabat, seiring dengan berangkatnya kereta api Kuto Jaya Selatan, maka berakhir pula video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.